Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar. Kali ini Papi lagi di pos polisi ya. Nih, pos polisi. Ada salah satu konsumen Papi yang mengeluhkan bahwa mobilnya boros ya. Ini Ford 4x4. Ini mesinnya. Setelah dicek sama Papi, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ya, di sini ada pilot adjuster ya. Pilot adjuster, dia fungsinya buat nyetel ini apa? Buat nyetel seberapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan ini ya teman-teman ya. Nah, ini di sini tidak ada mur pengikatnya. Nih, tidak ada mur pengikatnya, takutnya nanti ininya error, jadi dia kadang kendor sendiri apa bisa jadi kencang sendiri ya teman-teman ya. Coba nanti kita setel dulu, siapa tahu nanti berhasil. Kita coba hidupkan dulu ya. Coba hidupkan dulu. Biasanya kalau mobil boros itu teman-teman, kita mobil diesel ya, khususnya mobil diesel, kita gas. Asapnya sangat pekat ya, pekat banget asapnya, hitam banget asapnya teman-teman ya. Nah, itu dia asapnya sampai hitam. Jadi nanti kita setel piolutnya, coba kita setel dulu piolutnya. Oke, kita lanjut setel dulu piolutnya. Kita setel dulu piolutnya di sini ya. Nah, ini dia, ini bagiannya. Coba nanti kita setel dulu ya teman-teman ya. Oke.